Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali al-athhar wa ashabil abrar wa ala warasati min ulama'i ahli sunnah wal jamaah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Para pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat sama-sama memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita junjungkan setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya bacakan tadi mengindikasikan bahwasanya salat adalah sesuatu yang amat sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pada perjalanannya salat tidak diwajibkan melainkan hanya salat malam saja, yaitu dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra, salat hanya salat malam saja yang diwajibkan dan waktunya tidak dibatasi. Namun terjadi ikhtilaf di antara ulama apakah salat lima waktu itu sebelum Isra atau setelah nuzul dari langit kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama bersepakat bahwasannya salat lima waktu adalah wajib syar'an. Salat lima waktu adalah wajib. Wa man aqama shalah faqad aqama din, sabda baginda Nabi. Barang siapa yang mendirikan salat, maka sesungguhnya dia telah mendirikan agamanya. Wa man hadama shalah faqad hadama din, barang siapa yang menghancurkan salat, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan agamanya. Bayangkan jika kita ingin membangun sebuah rumah yang indah dan megah, namun tiangnya kita hancurkan, kita hantam, maka tentu saja bangunan tersebut akan roboh. Namun sebaliknya jika tiang tersebut kuat, maka bangunan tersebut akan kuat. Pemirsa sahabat Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min amali salatu. Sungguhnya amalan yang awal pertama kali dihisab di hari kiamat kelak adalah salat seorang hamba. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Jika dia telah berhasil, maka dia selamat. Jika salatnya memang benar untuk Allah Subhanahu wa taala, salatnya memang benar dilakukan secara dasar-dasar yang syar'i, maka dia akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Namun apabila rusak salatnya, maka rusak dan celakalah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina al-kufri wal iman tarku shalah. Pembatas, garis pembatas antara keimanan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Sehingga para ulama bersepakat jika seseorang meninggalkan salat juhudan, jika dia meninggalkan sholat, dia seorang muslim namun berkata sholat bukan dari agama Islam, maka dia dapat dihukumi sebagai orang yang kafir. Dalam kesempatan yang lain pula, kita harus ingat bahwasanya Al-Quran juga menegur orang-orang yang sholat. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Orang-orang yang melupakan sholatnya, siapa saja orang-orang yang melupakan sholatnya itu? وَالَّذِينَ هُمْ يُرَعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Orang-orang yang sholatnya hanya untuk riya, orang-orang yang menghalangi dari berbuat baik. Akhir-akhir ini kita lihat pemuda-pemudi kita sudah terbiasa meninggalkan sholat. Mereka sudah lupa bahwasannya mereka akan mati. Mereka akan meninggalkan dunia ini. Mereka disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting bagi mereka. Padahal Rasulullah SAW sudah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seorang muslim, tanda kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka ananda berpesan bagi kaum generasi muda Islam masa depan, hendaklah tetap berpegang pada rambu-rambu syariah, terutama sholat. Karena sholat adalah hubungan di mana hamba langsung melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung beritisal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Sholat pun menjadi sebuah keniscayaan bagi kita jika kita ingin selamat di dunia maupun di akhirat. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan mendawamkan sholat kita.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Sesungguhnya salat itu berat bagi orang kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pertanyaan selalu mencuat. Bagaimana orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang mengira, selalu menyangka dirinya akan bertemu dengan Tuhannya. Mereka yakin mereka akan bertemu dengan penciptanya. Pemirsa, sahabat cahaya hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat Ananda sampaikan. Semoga bermanfaat. Ingat generasi muda, jangan pernah tinggalkan sholat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.